Suara apa itu tadi? Gak ada apa-apa kok, Bang. Oh, ya udah kalau gitu. Terus yang jawab tadi siapa? Aku, Bang. Astagfirullah. Tenang, ini pasti orang lagi iseng bikin konten prank hantu. Aku harus kelihatan berani. Lucu. Apa kok gak takut? Ya enggak lah, aku kan cowok sejati. Ya, gagal dan aku nakuti orang. Aku balik dulu ya. Tunggu, kita foto selfie dulu buat kenang-kenangan. Boleh deh, Bang. Ayo. Oke, 1, 2, 3. Loh, hasil fotonya kok kamu gak kelihatan? Kan aku hantu, Bang. Serius? Bukannya kamu lagi bikin konten prank hantu ya? Bukan, Bang. Aku hantu asli. Nih, lihat. Tolong. Ngapain teriak-teriak? Syukurlah ada kalian. Tolong aku dong. Ada hantu di sana. Hantu apaan? Ya hantu, arwah orang meninggal terus gentayangan gitu. Ada-ada aja kamu. Hama itu tidak ada. Hama? Apa itu? Hama itu menurut para ulama ditafsirkan sebagai arwah orang meninggal yang gentayangan dalam bentuk hantu, dan itu tidak ada dalam ajaran Islam. Loh, tapi aku serius kok. Tadi aku melihat arwah seorang wanita di sana. Mana bisa? Orang kalau meninggal itu arwahnya dalam genggaman Allah. Mana bisa cari sensasi? Lah, terus yang aku lihat tadi apa? Jika yang kamu lihat benar, maka itu sebenarnya jin jahat yang merupai wujud tertentu. Jin jahat? Ya, benar. Jin itu sengaja menciptakan ketakutan pada manusia agar manusia melupakan rasa takutnya kepada Allah. Kedua, jin itu sengaja menggiring manusia untuk melakukan kesyirikan, karena manusia yang diliputi rasa takut itu akan berusaha menepisnya dengan ritual-ritual yang menyesatkan. Oh, begitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan ketika sedang digoda syaitan dari golongan jin? Aku harus berdoa dan memohon perlindungan pada Allah. Nah, gitu dong, cakep. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.